Okay. Baiklah, ini saatnya kita akan membuat ritual kita. Dengan buku sihir yang barusan ku beli dari Tokopedia, aku akan menjadi wanita paling cantik di dunia. Baiklah, kita mulai ritualnya. Okay, pertama aku simpan dulu buku ritual ini. Okay. Dan saatnya kita mulai ritualnya. Homali, homali, bapali, bapali, sonson kalima. Aku mau jadi cantik. Aku sekarang sudah berhasil. Kali ini aku sudah cantik. Dulu. Suara guntur apa itu? Aneh banget, kayak dari luar deh. Terus aku dengar kayaknya ada suara momon teriak. Coba kita lihat. Okay. Apa yang terjadi sih? Apaan itu? Kok ada semacam batu-batu dan itu si momon. Wah, kita harus tolong dia. Ayo cepet. Momon kenapa sih? Siap, kita naik guys. Oke. Lulu. Apa yang terjadi dengan si momon? Kita panggil si momon ya. Okay. Man! Kenapa, Tun? Kamu kenapa diam doang, Mon? Kamu ngomong sesuatu, Mon! Apa yang terjadi dengan kamu? Ini aku ngomong! Apa sih ini anak? Apa? Mon, apa yang terjadi kok begini? Tempat ini kok berantakan sih? Coba kita lihat. Ya ampun, dia kok kayak tidak bernapas tapi bernapas ya. Mon, bangun! Iya, ini aku udah bangun. Kenapa sih? Meninggu kok gak bisa gerak? Kayaknya Momon meninggoy, guys. Enggak, Tun. Aku gak meninggoy. Tun! Momon, hanya ini aja yang bisa kulakukan buat kamu ya, Mon ya. Lihat tuh, Momon sahabatku. Sama aku kasih kau peti mati warna pink. Tutul, aku belum meninggoy. Kenapa dikubur? Ya ampun, aku kasih kau Thomas lagi deh biar kamu senang lah. Nah inilah Thomas buat kamu. Ya udah deh. Aku belum meninggoy. Semua di sini sudah melihat kamu, Mom, meskipun muka mereka sama. Aku cuma bisa berdoa. Tun, aku belum meninggoy. Jangan kubur aku dulu. Semoga kamu bisa senang di sana ya, Mon. Maafkan aku suka prank kamu, Mon. Ini bunga kesukaan kamu. Kukasih buat kamu itu. Aku belum meninggoy, woy. Oh, no. Selamat tinggal. Jangan ditutup. What? Aduh. Ini adalah. Woy, aku belum meninggoy. Ya ampun. Terima kasih ya kepada kalian semua yang sudah datang ke sini menemani aku untuk acara penguburannya si Momon. Pak, terima kasih ya, Pak ya. Oh, no. Ya udah deh kalau begitu. Kita pulang, guys. Mulai hari ini kita sudah tidak memiliki teman lagi. Tun, aku masih hidup, Tun. Kita pulang. Ya ampun, aku harus gimana ini? Kenapa tubuh aku tiba-tiba gak bisa gerak ya? Apa jangan-jangan buku yang aku beli dari Tokopedia itu palsu? Aduh, gimana ya aku bisa kembali? Oh ya, kalau gak salah di buku itu ada cara untuk mengembalikan tubuhku. Tapi gimana caranya aku keluar? Oh ya, kita harus cari Atun. Tapi aku harus keluar nih. Loh, tunggu. Ternyata kalau malam hari aku bisa keluar. Sepertinya kita harus cari si Atun. Aku harus pergi ketemu Atun. Atun. Mana dia? Oh, itu dia si Atun. What? Tun, bangun, Tun. Aduh, gimana aku bangunin si Atun ya? Oh iya, gimana? Tun, ini anak aku meninggoy. Dia tidurnya enak-enakan pula.
Sepertinya aku harus masuk ini ke dalam jiwanya si Atun. Oke. Atun! Loh, itu Atun. Kamu apa bilang aku? Aku apa? Aku ganteng ya? Ih, kamu juga cantik. Kalau kamu, kamu juga cantik. Aku suka sama kalian semua. Loh, kok ada sini? Si Momon? Atun! Momon! Loh. Kok kamu bisa di mimpi aku? Ini aku masuk ke dalam mimpi kamu loh. Itu, kamu kubur aku tuh. Kamu harus tolong aku dulu. Ayo. Ngaco kamu. Aku udah panggil kamu. Kamu gak bisa gerak. Udah, kamu hantu. Jangan deket-deket aku. Aku lagi mimpi-mimpi yang bagus ini. Enggak, aku belum meninggoy. Kamu denger dulu ya. Jarang-jarang aku mimpi bersama cewek cantik begitu banyak. Udah, jangan ganggu aku dulu. Apaan sih kamu? Tidak ada waktu untuk begini. Ya. Bidadariku, no. Bidadari. Kamu mau apa, Mon? Oke, Tun. Kamu dengar aku baik-baik. Aku itu belum meninggoy, Tun. Kamu harus selamatkan aku. Tunggu. Caranya itu gampang banget. Tunggu. Kakak kamu belum meninggoy. Kamu serius belum meninggoy? Aku belum meninggoy. Aku cuma terjebak di dalam tubuhku. Dan ini aku paksa untuk keluar dari tubuhku. Oh gitu. Terus gimana caranya aku bantu kamu, Mon? Pertama-tama kamu harus ke sini, tuh. Tempat ritual aku. Kalau nggak salah, di sana ada buku. Kamu harus ambil bukunya. Dan setelah itu? Setelah kamu ambil bukunya, kamu harus baca di depan kuburan aku cara terbalik. Oh gitu ya? Gitu doang. Oke. Yaudah. Kalau gitu aku... ini beneran nggak sih? Beneran. Beneran. Kalau beneran, coba kamu pukul aku, Mon. Ya ampun, ternyata si Momo belum meninggoy. Ya ampun, kita cepet-cepet nih. Ya ampun, Momo ada di dalam kuburan, guys. Ini bahaya sekali. Aduh, pantas ya. Aku merasa kayak dia masih bernapas, tapi aneh gitu loh. Oke, kita akan kesini untuk mengambil katanya ada buku, emang bener ya? Oke, kita coba lihat, kita buka. Iya, ada buku, guys. Tunggu, namanya buku palsu. Ya ampun nih si Momon ini. Jelas-jelas di buku palsu, dia masih percaya, guys. Oke, kita coba buka. Homali. Bapali son kalima. Aku mau jadi cantik. Ya ampun, ternyata dia mau jadi cantik, guys. Gara-gara itu ya. Oke, berarti aku cuma harus baca terbalik, kan. Baiklah. Oke, kita ke tempat kesana dulu, guys. Let's go. Nah, ini teman-teman kuburannya si Momon ya. Katanya kita harus baca terbalik nih. Oke deh, kalau begitu ya. Kita baca, berarti dari aku mau jadi cantik, tapi aneh banget. Tunggu dulu, kalau mau jadi terbalik, berarti aku mau jadi cantik juga harus terbalik. Ya ampun, apakah artinya adalah aku mau jadi jelek? No. Ya, sudah deh. Kita baca tadi dari atas sini. Kita mulai ngomong. Kalimat Sonson. Bapali Hamali. Aduh, aku malas banget ngomong ini. Aku ingin jadi jelek. Loh, di mana ini? Tolong. Ini suara Momon. Di sini dia. Emon. Man. Itu. Ya ampun, ternyata beneran kamu masih hidup. Iya, masih hidup nih. Ya ampun, kamu itu ngapain sih? Kamu pakai mantra-mantra apa sih? Ini orang ada-ada aja deh. Jadi cantik. Kamu jangan beli dalam Tokopedia kali. Cari bukunya bener. Ini aneh ini. Oke, ini di mana ini? Kita mau kemana sih? Loh, aneh banget. Kok ada tiga jalan di sini, Mon? Terus ini apa ini? Loh. Kok nyalakan generator mencari tiga tuas? Ya, coba kita dari kiri dulu, Mon. Kita cari jalan keluar deh. Kamu ini aneh-aneh aja ya. Ngomong-ngomong, Mon, ya. Aku panggil-panggil kamu terus loh, Mon. Tapi kamu gak gerak sama sekali. Jadi kupikir kamu meninggoy. Aku masih bernapas di situ. Bukannya ditolong bawa ke dokter. Malah dikubur ini anak. Gak tau, bro. Alah, ya udahlah. Lagian aku lagi mimpi sama cewek cantik. Kau itu malah ganggu pula. Tunggu. Kok ada darah-darah di sini, Mon? Kamu ada apa ini, Mon? Ya ampun, kesel banget. Penyimpanan. Ih, ada darah lagi. Itu cari jalan keluar di sini, Mon. Coba ya. Coba, ada apa nggak, Mon? Ada makanan. Ada makanan, yeay. Lumayan lah. Kalau lapar bisa makan. Ruangan satu. Bisa masuk, Mon. Coba kita masuk. Ih, serem banget. Ranjangnya. Kayaknya itu datang bulan, Mon. Minum jus dia di ranjang.
Oh, ini ada kunci. Oh, tunggu, ada kunci kah? Coba kita lihat. Oh, ada kunci nih, ruangan bayi. Tunggu dulu, Mor. Aku punya firasat buruk ini. Pertama, gambarnya mengerikan. Kedua, ranjangnya berdarah dan pas di perut. Ketiga, suara apa? Gak tahu. Apa itu? Pro suara, guys. Suara okay, doang. Okay. Dan ketiga, ruang bayi. Mon. Tapi enggak bisa dibuka. Tunggu dulu, Mon. Aku kan belum buka pakai kunci. Kau sabar dulu lah. Oh, iya. Jangan bilang ini adalah kamu masuk ke dalam dunia kuntilanak ini, ya. Oh, no. Sepertinya, Ton. Aku tunggu di sini, ya, Ton. Eh, ini adalah kamu, ya. Kita buka, guys. Aku kena jumpscare. Kira aku kena jumpscare. Boleh dong teman-teman kasih like-like yang banyak dulu, guys, ya. Jangan lupa untuk subscribe, guys. Bantu Atun biar cepet-cepet 3 juta lah ya teman-teman, ya. Okay. Oh no, beneran Kunti dong, Mbak Kunti. Ini apa lagi bayi-bayinya juga kok. Bayi jadi tatang-tatang bulan sih anehnya. Ayo, ini apa ini? Ada level, guys. Katanya kita harus membuka 3 tuas, Mon. Ya ampun. Ini kesel aja, ya. Oke, Ton. Kamu pasti bisa, Ton. Ayo. Jangan kau begitu, Mon. Tadi aja udah serem kali loh. Ini semua gara-gara kamu, ya, Mon. Ya. Kamu yang mau jadi cantik. Ternyata jadi yang cantik itu kuntilanak, ya, Mon. Gak kau. Betul. Ternyata aku cintai diri padanya. Kenapa? Kenapa cuma aku yang lihat kamu tidak lihat, Mon? Udah keterlaluan. Kan aku jadi hantu, jadi gak nampak dong. Kalian lihat ya, guys. Kamu, kamu jangan cepet-cepet jalan deh. Kesel lah gua. Oke, aku tunggu di sini deh. Tunggu, di sini ada penyimpanan, ada toilet. Kamu pengen ini gak? Pipis gak? Enggak. Masuk duluan, maksudnya. Ini aku udah pipis nih, nah. Ya ampun, jangan pipis darah. Serem banget nih anak ini. Kita buka toilet dulu deh, guys. Toilet. Halo. Halo. Ya ampun, gak ada apa-apa, cuma keluarin suara doang. Eh, tolong ya. Mandi. Jangan kau mandi-mandi, sini. Udah ke penyimpanan, tolong. Jangan jumpscare. Buka, gak ada jumpscare, guys. Oke, gak ada, Mon. Apa, Mon? Kita buka. Lu apa ini? Ruang generator. Oke, aku mendapat kunci, Mon. Aku mendapat kunci ruang generator. Nanti aku mendapatkan lagi beefnya. Eh, Mon, kau gimana, Mon? Kenapa kau menghilang, Mon? Oh, no. Aku mandi. Ya ampun, jangan kau mandi di sana, yuk cepat. Mandi pula dia, ya. Berapa ini banyak darah-darah? Kita buka pintu pertama. Halo. Kenapa? Tadi kuntinya mau peluk kamu tuh. Hai ganteng, gak tanya gitu. Kamu lari. Mon, cukup lah, Mon. Katanya hai ganteng, makeupku cantik kan. Ya ampun. Guys. Ya, jadi begini ya, guys, ya. Ini game ini memang rada serem, guys. Jadi aku akan sensor semua bagian dia kasih jump scare biar teman-teman yang nontonnya itu lebih enak ya, guys, ya. Untuk teman-teman yang benar-benar suka yang lebih jump scare, kalian bisa nonton di video Momon aja, oke? Okay? Ya udah. Oke, Mon. Yuk kita lanjut lagi, Mon. Ayo, kita lihat di sini. Oke, dapat ruang Randy. Huh? Siapa Randy, Mon? Mungkin pacarnya si Mbak Kunti. Oh no. Tunggu. Aku mau kasih tau kamu dulu, Mon. Karena kalau kamu ketemu cowok, biasanya kamu kilaf. Kamu enggak bisa kontrol. Kali ini kamu kontrol ya. Itu pacarnya Kunti, Mon. Itu tergantung, Ton. Kalau dia ganteng enggak bisa, Ton. Kesel banget aku dengernya. Kita lihat dulu. Ruang Randy. Oh no. Kenapa pacar? Mon, itu pacar kamu, Mon. Botak tengah, Ton. Tolong, Mas. Hai Randy. Eh, kalian berdua, sini cepet tolong aku. Kamu siapa? Aku namanya Randy dan aku adalah pacar dari si Kunti itu. Kamu pacarnya? Oh, no. Apa yang terjadi sama Mbak Kunti? Jadi waktu dia lagi hamil aku ngeprank dia. Akhirnya dia meninggal sambil ada bayinya. Aku ditangkap dimasukin ke dalam sini, tolong. Ini anak ya benar-benar gak bertanggung jawab sebagai suami. Masa di ayolah, cepetlah. Kamu bisa kesini kan gara-gara membeli buku Tokopedia itu kan. Itu tujuannya untuk menolong aku. Jadi aku gak punya pilihan lain selain menolong kamu ya. Aduh, ya udah deh, gimana caranya? Kamu sekarang harus pergi. Makamkan bayi itu juga, kamu cari ya. Ya udah deh, aku mau kembali tidur. Bye-bye. Ya ampun, si botak tengah mau tidur. Udah gak bertanggung jawab. Ya udah, oke. Ternyata
ternyata memang cowok yang baik di dunia ini cuma Atun, guys. Kamu ini agak benar. Kamu juga agak benar. Ya ampun, Gaya. Sejak apa aku tidak bertanggung jawab? Ikuti jejak darah. No. Oke, aku ikut di sini aja. Sini aja. Tuh. Kena petir kau kan? Kena petir kau kan makanya. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu kan dengar tadi. Di depan. Apa? Mon, ini semua gara-gara kamu loh, Mon. Kamu beli buku palsu yang dijual sama si Randy, Mon. Kita harus menolong Mbak Kunti ini untuk membalaskan dendam, okay, deh. Okay. Kayaknya si Randy itu gak betul dia orang yang gak suka aku. Mbak Kunti, si Randy itu gak benar, ya? Yang benar itu Abang Atun. Enggak. Iya benar dia, Bang. Maksudnya aku cuma orang benar tapi aku sudah punya pacar. Nah, kalau yang gak si Momo itu sendirian. Dia enggak ada pacar. Deketi dia. Mbak Kunti, ampun ya Mbak Kunti. Aku udah biasa guys kena jump scare. Jadi aku enggak mau teriak lagi. Kamu kira aku takut? Tidak ya, please deh. Mayat bayi. Permisi, aku mengambil mayat anak kamu ya. Oh ini dia bayinya. Bawa bayi ke kuburan, ya. Aku mau kuburin dia. Ini adalah anak kamu loh. Tuh ngapain di sini? Cari makam kosong. Ini dia makam kosong. Okay. Kita kubur dia. Kita masukin ke dalam. Nih, sekali aku kasih ini ya. Buat kamu makan beefnya. Terimalah. Kembali ke Randy secepatnya. Ayo mau kita kembali kepada si bapak tidak tanggung jawab itu. Yuk, let's go. Ya ampun, ini bapak tukang ngeprank ini. Sini. Ini katanya harus secepatnya, Mo. Secepatnya pakai lari dong, secepat-cepat. Lari. Oke, kita lari, guys. Suara apa itu? Suara cowok. Ya ampun. Maaf, Randy. Aku terlambat, tapi iya, untung aku terlambat. Aku senang. Masalahnya terus kenapa, kenapa tiba-tiba aku pusing? Aku pusing. Kepala aku pusing, guys. Randy? Aku bukan Randy loh, woy. Bukan Atun ini. Aku marah. Jangan marah sama aku dong. Dia marahnya sama Randy. Jangan semua gak sentak kamu seorang, Ton. Ini cerita dia. Oke. Sayangku, aku minta maaf ya. Karena sudah prank kamu. Kembalilah padaku sayangku. Selesai. Happy ending. Wah, ya ampun beneran. Udah selesai. Berarti artinya Momo udah bangun kan, Mon? Kamu dengar suara aku gak, Mon? Ya ampun, kita terus keluar ke si Momo nih, Mon. Wah, ya ampun itu dia. Mon, keluarlah. Wah. Ya ampun. Ya ampun, ternyata beneran guys. Momo masih hidup. Kukira kamu sudah pergi selama-lamanya, Mon. Lain kali orang bernapas itu jangan dikubur langsung. Ya ampun ini anak. Sudah ditolong, bukan ada berterima kasih. Ini gara-gara nolong dia. Tadi aku harus bilang mantranya aku itu jadi jelek ya guys ya. Dan aku kena jumpscare kemana-mana. Sini kamu. Sini. Kita pukul dia. Sini kamu. Jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi guys di next video berikutnya guys. Bye-bye.